Bismillahi rahman rahim <out> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأفضل السلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته طيبين الطاهرين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengkaji tentang kesempurnaan-kesempurnaan dirinya dan melanjutkan pembahasan kita tentang persoalan-persoalan teologi Islam. Dan Alhamdulillah kita sudah membuktikan kebenaran tauhid dalam pujian. Kita meyakini bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak dipuji. Karena hanya Allah yang memiliki kesempurnaan. Hanya Allah yang memiliki keindahan. Kalau toh kita melihat keindahan pada makhluknya Maka sebenarnya keindahan ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala karena makhluk adalah zat yang fakir, zat yang membutuhkan. Kalau makhluk adalah zat yang membutuhkan, maka kelezimannya bahwa dia tidak memiliki kesempurnaan kecuali kesempurnaan ini datang dari Allah dan untuk bisa memahami tauhid dalam pujian maka perlulah kita membahas lebih detail lagi pada kesempatan yang ini kita akan membahas tentang dua poin yang pertama adalah pembagian daripada pujian kemudian yang kedua adalah faidah daripada keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang layak dipuji. Kalau kita melihat ketulisan-tulisan ulama Islam, maka kita akan mendapatkan dua bagian daripada pujian. Bagian yang pertama adalah pujian secara terkini, tata cipta. Macam pujian ini adalah pujian yang ada pada setiap ciptaan, makanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyaratkan bahwa tidak ada satupun dari ciptaan Allah yang tidak memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dari sisi ciptaan. Itu selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita adalah zat yang fakir. Pujian itu merupakan pengakuan, merupakan satu keyakinan bahwa zat yang dipuji adalah zat yang memiliki kesempurnaan. Kita dari sisi ciptaan adalah zat yang selalu membutuhkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudah pasti zat kita, wujud kita selalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala secara tata cipta. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya hamd tashri'i, yani hamd dalam ruang likup syariat. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kita untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Macam yang kedua boleh jadi manusia tidak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia boleh jadi menyekutukan Allah dalam pujian manusia memuji selain Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kesempurnaan bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita membahas pujian yang kedua yaitu pujian dalam syariat. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memuji dirinya. Karena macam yang kedua atau jenis yang kedua itu berkaitan dengan syariat dan syariat itu berkaitan dengan ikhtiar manusia, maka kita akan mendapatkan sebagian manusia tidak melakukan dan menjalankan perintah ini. Jadi, jenis yang kedua itu kembali kepada taklif, kembali kepada diri kita. Kita harus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian itu bisa dengan lisan. Bisa dengan hati dan perbuatan, dan pujian yang sempurna adalah pujian yang memiliki tiga kriteria: lisan, kalb hati, dan perbuatan. Jadi, seluruh apa yang kita miliki, kita peruntukkan untuk Allah semata. Hati kita peruntukkan untuk Allah. Perbuatan kita, kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian dalam artian perbuatan, artinya kita melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Pujian dalam perbuatan artinya kita menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pujian dalam hati artinya hati kita harus kita bersihkan dari keyakinan keyakinan yang memiliki unsur syirik unsur penyekutuan Allah dengan yang lainnya jadi hati kita harus bersih dan kita harus meyakini bahwa segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala kemudian pujian dari sisi lisan lisan kita harus mengucapkan kalimat-kalimat yang memiliki arti pujian kepada Allah Subhanahu wa taala seperti alhamdulillahirabbil alamin seperti Allahu akbar Allahu akbar adalah salah satu pujian kita salah satu pengagungan kita akan kesempurnaan yang Allah miliki ini adalah pembagian daripada pujian kemudian poin yang kedua adalah faidah dari keyakinan kita akan tauhid dalam pujian. Faedah yang pertama adalah tauhid ini akan bisa mempercepat pengabulan doa kita. Kenapa? Karena kalau kita melihat ke riwayat-riwayat yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahadits yang menunjukkan tentang penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang doa kita dapatkan bahwa salah satu adab sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita memuji dirinya sehingga kalau kita melihat ke doa-doanya para nabi doa-doanya para orang-orang yang saleh mereka tidak akan meminta kepada Allah kecuali mereka mengawalinya dengan memuji dirinya alhamdulillahirabbil alamin jadi sebelum kita berdoa meminta sesuatu dari Allah kita memuji dirinya Buat seluruh nikmat seluruh kesempurnaan yang ada di alam semesta hanya milik Allah Subhanahu wa taala ini adalah adab dari berdoa tuh adab untuk seseorang yang ingin meminta sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi tauhid ini akan bisa mempercepat pengabulan doa kita. Kenapa? Karena pujian kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu adab yang sangat penting dalam berdoa. Kalau kita sudah berdoa sesuai dengan adab-adabnya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat pengabulan doa kita. Kemudian yang kedua, keyakinan akan tauhid dalam pujian akan menjauhkan manusia daripada sifat kibir, sifat sombong. Sombong adalah salah satu sifat yang bersumber dari keyakinan akan kesempurnaan. Kalau kita meyakini diri kita itu memiliki kesempurnaan, maka kita akan katakan bahwa diri kita layak untuk dipuji. Tapi coba, kalau kita katakan bahwa zat yang memiliki kesempurnaan dan zat yang memiliki hak dan zat yang layak untuk dipuji hanyalah Allah semata maka kita tidak akan mungkin menyombongkan diri kita di orang lain kita memiliki keahlian tapi karena kita meyakini bahwa keahlian ini juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala maka kita tidak akan menyombongkan diri dari teman-teman kita yang tidak memiliki keahlian kita memiliki ilmu. Karena kita meyakini bahwa ilmu ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil kita akan menyombongkan diri kita dari orang lain bahwa aku memiliki ilmu dan kalian tidak memiliki ilmu. Mustahil orang yang memiliki keyakinan tauhid dalam pujian dia akan memiliki sifat sombong. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, Keyakinan akan tahu dalam pujian akan menambahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita fokus, semakin kita kuat dalam keyakinan akan tahu dalam pujian, maka semakin kuat pula kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena manusia secara tabiat itu cinta kepada kesempurnaan. Kita cinta kepada pemandangan yang indah. Kenapa? Karena secara tabiat, kita cinta kepada keindahan, cinta kepada kesempurnaan. Kalau kita meyakini bahwa kesempurnaan dan pujian hanya milik Allah semata, maka pasti kita akan cinta kepada Allah pasti kita akan memiliki cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kita hanya milik Allah. Kenapa? Karena cinta itu berhubungan dengan kesempurnaan, berhubungan dengan keindahan. Kalau kita meyakini bahwa kesempurnaan, keindahan dan pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka cinta ini pun hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah adalah salah satu sifat salah satu kesempurnaan yang kita miliki. Jadi cinta kepada Allah adalah adalah salah satu kebanggaan. Kenapa? Karena cinta ini berhubungan dengan zat yang sangat mulia, zat yang memiliki segala-galanya. Jadi, tadi faidah yang ketiga adalah tauhid dalam pujian akan menjadikan kita selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tauhid dalam pujian artinya kita selalu mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tadi yang Maha Sempurna, Maha Indah. Yang keempat tauhid dalam pujian akan menjauhkan kita daripada sifat ria? Kenapa? Karena yang namanya ria itu kita ingin dipuji. Kalau kita sudah membekali diri kita bahwa zat yang layak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil kita ini memiliki keinginan untuk dipuji orang lain itu mustahil. Karena keinginan ini berkaitan dengan kelayakan lah. Kalau kita tidak layak untuk dipuji, buat apa kita menginginkan pujian dari orang lain? Kita tidak memiliki kesempurnaan kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tauhid ini akan menjadikan kita sebagai orang yang ikhlas dalam beramal. Dan yang terakhir bahwa tauhid ini akan menjadikan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah pemirsa, karena waktu kita sudah habis, dan Alhamdulillah kita sudah menyebutkan berbagai faedah daripada Tauhid dalam pujian. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma tafadhal ala mashayikhina bil وعلى الشباب بالانابه والتوبه وعلى النساء بالحياء والعفه وعلى الاغنياء بالتواضع والسعه وعلى الفقراء بالصبر والقناعه برحمتك يا ارحم الراحمين